Ya hari ini Hartono The Channel bersama Ray Grosir mau cari tempat makan bersama Mbak Melati sama Oka, Mbak Oka. Nah, ke, tadi mau ke dekat rumah Mbak Belan, cuman karena katanya sih kurang recommended ya. Jadi kita coba ke arah Summarecon. Kita ajak Ian, itu mau Melati. Belakang Bongka tuh, yang di belakang lagi tuh anak-anakku. Naik Grab. Karena sudah nggak ada mobil lagi, jadi naik Grab sekarang. Ada mobil pick up tapi belum jadi-jadi. Nah, jadi lu suasana Lebaran di Babelan atau Bekasi Utara ini nggak jauh beda sebenarnya dengan hari-hari biasa ya. Masih tetap ramai. Ya, cuman nggak semacet dulu lah gitu. Nggak ada jam-jam macet. Biasanya ada jam-jam macet, jam pulang kerja sama berangkat kerja. Nah, cuman sekarang nggak ada. Jadi, rata mulai dari pagi sampai malam. Belok kanan ke kali ya, Bang. Kita naik Grab ini, bisa ditebak ini naik apa? Ini di Teluk Pucung yang biasanya kalau liburan macet panjang, cuman sekarang ya macet juga, cuman nggak terlalu panjang kayaknya ini. Jadi nggak terlalu pengaruh mau Lebaran mau nggak terlalu pengaruh. Mungkin karena sudah banyak yang menetap di Bekasi mungkin ya, jadi nggak terlalu pengaruh. Nah, mungkin kalau daerah Cikarang tuh masih terasa banget karena di sana masih relatif baru penduduknya, pendatang baru. Kalau daerah Bekasi sudah penduduknya sudah lama ya merantau di Bekasi, jadi sudah pada punya anak cucu di Bekasi ya, sehingga jarang yang mudik. Kondisi jalan Perjuangan tuh macet. Kalau zaman dulu Lebaran Bekasi itu lengang banget zaman Melati ya. Sekarang mah nggak jauh beda kan ya? Iya. Sama aja. Tuh macet. Kalau dulu Lebaran gini nggak pulang, udah kayak orang hilang di sini, iya. Sendirian. Sepi. Sepi. Sekarang nggak ngaruh. Makannya, tapi ternyata tutup dan karena kita naik Grab makanya ya kita harus turun dulu, nggak bisa lanjut. Tadinya mau lanjut tapi abangnya terlanjur sudah ambil orderan yang baru. Ya jadi mau nggak mau kita ganti mobil.